Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, Badan Wakaf Al-Quran mengadakan talk show yang bertemakan sosial media dan pengaruhnya pada umat Islam di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Pengaruh internet dan juga sosial media terhadap kaum muslim. Kegiatan ini adalah kerjasama antara BWA dengan pengelola ITC Cempaka Mas. Di acara ini, BWA menghadirkan Direktur BWA Heru Binawan dan konsultan sosial media Yoyo Budianto atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah sebagai pembicara. Kolaboratif sharing, jadi gimana konten itu tidak hanya berasal dari satu arah, tapi bisa dua arah gitu. Misalnya blog, ketika ada satu orang nulis, orang boleh komen di bawahnya gitu. Ketika orang di BWA gitu tadi kan masuk Wakaf Quran, orang bisa melakukan login via Facebook. Jadi kolaboratif dengan berbagai aplikasi. Ini kita udah masuk ke era sosial media. Acara yang diselenggarakan jelang waktu berbuka puasa ini dimeriahkan oleh grup Marawis. Dari bilangan Cempaka Putih Jakarta, Agung Mukti Nugroho, Wakaf Quran TV.